Mengasihani diri sendiri, meratapi nasib, cari perhatian dari kemalangan yang lo dapat, gak akan bikin lo jadi cowok yang lebih baik. Cek ini bro. Hidup gue penuh kesedihan, penuh kemalangan. Gue akan terus sedih dan meratapi nasib. Gue bakal posting kesedihan gue biar cewek-cewek pada suka. Sedi pun bikin status di sosmed. Umur gue udah 28 tahun, jomblo, yatim piatu, nganggur lagi. Kok banyak ada cewek cantik yang mau nerima gue apa adanya? Cewek-cewek yang baca statusnya Sedi bilang, wah, cicik, gak suka aku. Saat mengalami kesedihan hidup, better lakuin hal ini. Satunya kita putus aja ya. Sayang banget, padahal gue masih cinta sama dia. Tapi ya udahlah, daripada sedih terus, mending gue pakai energi gue buat olahraga atau kerja. Si mantan yang lihat Satria gak posting galau sama sekali, dan malah makin glow up, akhirnya menyesal karena udah mutusin. Jadi paham ya bro, kalau lo mengalami kesedihan dalam hidup, jangan gunakan kesedihan lo sebagai alasan buat gak bangkit. Jangan gunakan kesedihan lo sebagai senjata buat cari simpati, atau malah buat coba menarik wanita. Lo sedih, kecewa, marah, pakai itu sebagai bahan bakar buat level up. Buat olahraga biar badan makin bagus. Buat belajar biar lo makin pinter. Buat kerja biar lo makin kaya. Dan kalau mau tahu trik-trik high value buat mendapatkan wanita impian, sekaligus meraih kesuksesan hidup, gue udah tulisin buat lo buku yang judulnya 53 Jurus Sakti Bad Boy. Bukunya bisa lo dapatkan di kolom komentar, deskripsi, atau bio. Gue percaya, lo adalah pria-pria terpilih. Lo adalah penakluk kesedihan dan pejuang kehidupan yang tangguh. Salam Every Human, semangat bro.